Datang di channel Papa Green, jangan lupa tekan subscribe, tekan lonceng, tekan like, dan share video-video dari channel Papa Green agar channel Papa Green semakin berkembang. Jumpa lagi dengan saya, seorang YouTuber gagal di channel Papa Green. Oke, kali ini kita akan bincang-bincang beberapa hal tentang menjadi seorang YouTuber yang sukses. Saya bukan senior di dalam YouTube, tapi saya alhamdulillah mempunyai sedikit pengalaman yang telah membawa saya kepada kegagalan menjadi seorang YouTuber. Beberapa hari ini saya memang mengupload video-video tentang menjadi seorang YouTuber yang gagal. Dan dari beberapa video tersebut banyak tanggapan negatif. Seorang gagal, ada yang mengatakan saya ini bukan seorang YouTuber, jadi saya belum pantas mengatakan diri sebagai YouTuber yang gagal. Perlu diketahui bahwa YouTuber adalah orang yang sudah memiliki channel di YouTube, maka dia dinamakan seorang YouTuber. Bukan karena dia sukses, bukan karena dia gagal. Soal sukses dan gagal itu menjadi YouTuber sukses dan YouTuber gagal, YouTuber kaya dan YouTuber miskin, YouTuber atas dan YouTuber bawah. Jadi siapa saja termasuk kalian yang gak punya konten tapi punya channel YouTube, itu kalian YouTuber. Cuma kalian gak memanfaatkan YouTuber kalian, itu aja. Kalian gak memanfaatkan channel kalian. Kalau saya sudah sering, sudah sangat memanfaatkan tapi belum sukses, maka dikategorikan saya YouTuber gagal. Ada juga orang yang sudah sukses tapi dia miskin, maka dia dikategorikan YouTuber miskin. Kalau Atta Halilintar, saya nggak mau promo akun-akun yang lain, channel-channel yang lain, mereka udah YouTuber sukses, kaya lagi, nggak seperti kita. Oke, kalian mungkin mau tahu kenapa banyak YouTuber yang sukses. Kalian mungkin mau tahu kenapa banyak YouTuber yang enggak sukses alias gagal seperti saya. Itu tok karena kalian. Tok karena kita enggak saling mendukung. Kita sesama YouTube, kita egois. Kita sama YouTuber egois, mementingkan diri sendiri. Kita mengharapkan subscribe untuk diri kita sendiri. Kita enggak pernah mau subscribe orang lain kecuali dia membalasnya. Ubah mindset kita. Kita mendukung setiap orang lain, insya Allah orang lain, bukan orang kita dukung ini, tapi ada pihak lain yang akan mendukung kita, yang akan mensubscribe channel-channel kita, yang akan menonton video-video konten-konten kita. Itu yang harus kita tingkatkan. Ngapain kalian nonton video ini? Kalian cari di video cara menambah viewer, cara menambah subscriber, cara meningkatkan penghasilan, tapi kalian gak bersatu. Kalian gak mau mendukung sama kalian. Kalian lebih suka mendukung channel-channel yang sudah banyak subscribe, yang sudah jutaan, yang sudah jadi artis YouTube, yang sudah menjadi figur di YouTube. Itu yang kalian dukung. Kalian diperbodoh oleh orang-orang yang itu. Orang yang sudah tinggi subscribernya itu, yang sudah punya penghasilan. Kalian dukung itu. Kita ini memang diciptakan seakan-akan menjadi budak. Coba mulai hari ini, coba mulai malam ini, coba mulai sekarang setelah kalian nonton video ini. Kalian ubah mindset. Kalian lihat channel-channel yang masih kecil dukung. Terus ada dia juga mendukung yang lain. Kita saling mendukung. Saling mendukung kita semua. Bukan mendukung yang tinggi-tinggi itu. Kita selalu berpikir, wah, ngapain dukung? Dia kan nggak punya subscribe, dia kan kontennya nggak bagus. Emangnya kalian pikir kalian dukung yang gede-gede channel itu kontennya bagus? Ya enggak juga lah, sama juga seperti konten kita. Makanya kalian nggak berhasil. Kalau kita nggak mengubah mindset, kalau kita ingin berhasil, dukung kawan-kawan kita. Contoh, saya lihat kita yang punya YouTube ini mungkin punya teman di FB 1000 sampai 5000 orang. Maksimal pertemanan di Facebook, di akun Facebook itu 5000 orang. Tapi ketika kita share video kita, channel kita di akun Facebook,
nggak nambah satu pun subscribe, nggak nonton, yang ada cuma ejaan. Ngapain bikinnya channel seperti itu? Ngapain bikin konten nggak bermutu, konten nggak bagus, konten ini konten bukan, yang malah mendukung. Kalau pemikiran kalian masih seperti itu, ya hasilnya gagal seperti Papa Green. Main YouTube itu bukan main individu, Bung. Mbak, bosku. Main YouTube itu main sosial, dia kerja sosial, dia saling mendukung. Tapi bukan mendukung orang-orang yang sudah gede, biarin jadi ya. Dukunglah kawan-kawan. Mulai hari ini, dukung kawan-kawanmu yang main Facebook. Dukung akun channel Papa Green. Walaupun kalian nggak mendukung, kalian dukung saja channel Papa Green. Jadi kurasa dengan kita saling mendukung, kita bisa, semua bisa dapat AdSense, semua bisa dapat iklan, semua bisa dapat penghasilan, semua bisa jadi YouTuber sukses, cuma miskin. Kayak seperti sekarang, udah miskin, gagal lagi. Kalau kalian marah dengan video ini, ya udah matiin, nggak usah subscribe, unsubscribe ya, nggak peduli sih. Memang udah watak kita ini kok nggak mau subscribe teman. Tapi berteman, nonton sih, nonton ribuan. Kadang ada video yang nggak seperti. Coba buka video Papa Green sebelumnya. Ada video lebih ribuan penontonnya, ya subscribe nggak ada. Nggak ada nambah subscribe pun. Nonton banyak, nonton padahal untuk nonton YouTube kan harus ada channel YouTube juga. Ya buka channel YouTube, ya tinggal tekan klik merah itu, udah. Tapi emang udah dasar. Udah dasar kita iri, kita takut kawan sukses. Kita takut jika kawan sukses, kita gak peduliin. Yang gitu, biarkan kawan sukses, nanti kawan juga akan bantu kita untuk sukses. Kita atau kita dibantu oleh orang lain untuk mencapai kesuksesan. Ini motivasinya. Kalau kalian gabung, saya ada 10, ada satu kampung, kalian pakai YouTube semua, atau ada satu komunitasnya 100 orang atau 50 orang, kalian saling mendukung, insya Allah kalian semua berhasil 50 orang. Daripada kalian belajar, daripada kalian secara individual, tapi satu pun nggak berhasil. Kalau Papa Green udah cukup pahit pengalaman itu. Papa Green udah cukup pahit, udah sering buat video, buat konten yang ini, yang itu. Makanya mulai hari ini nggak buat konten lagi, nggak buat YouTube lagi. Nggak mau. Klaim aja dari sendiri sebagai YouTuber gagal. Cuma Papa Green masih sayang sama kalian. Yang sampai kalian gagal seperti Papa Green, ayo kalian bersatu aja. Saya yakin kalian pasti nggak usah malu jadi YouTuber itu. Nggak usah malu, tapi YouTuber itu adalah publikasi. Kalau masih malu jadi YouTuber, nggak mau bilang sama kawan, nggak mau bilang sama teman, nggak mau bilang sama saudara, itu bukan YouTuber namanya. Itu kita bukan YouTuber, itu bukan agen rahasia. Ingat, YouTuber bukan agen rahasia. Kalau jadi agen rahasia, ya nggak boleh diketahui orang lain. YouTuber itu adalah kerjaan sosial. Kerjaan sosial, aktivitas sosial, profesi sosial. Semakin banyak teman, semakin banyak pergaulan, semakin cepat besarnya. Itu yang harus kalian tahu. Kalau Papa Green, ya memang inilah Papa Green. Lihat channelnya aja, nggak ada yang ada apa-apa. Memang ini memang video ini bukan dibuat untuk apa, untuk meningkatkan view, untuk meningkatkan tontonan, nggak apa-apa. Setelah kalian nonton, kalian hapus saja videonya, nggak apa-apa. Kalian unsubscribe juga nggak apa-apa. Karena Papa Green tahu, emang watak kita nggak mau mendukung orang yang sudah menjadi teman kita. Dukungan lebih kita berikan kepada orang-orang yang tidak kita kenal. Oke, sahabat Papa Green. Papa Green mohon maaf jika telah lancang ngomong sama kalian. Mohon yang baik-baiknya diambil, yang buruknya juga diambil. Siapa tahu nanti bermanfaat bagi kalian semua. Oke, sampai jumpa di video-video Papa Green selanjutnya. Subscribe!